Dewan Senat Poltekkes Kemenkes Jayapura memasuki ruangan sidang. Aktivitas wisuda Poltekkes Kemenkes Jayapura diawali prosesi Dewan Senat memasuki ruang sidang terbuka dalam rangka wisuda lulusan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Kabupaten Puncak Jaya. Seluruh jajaran Dewan Senat Poltekkes Kemenkes Jayapura bersama peserta wisuda dan tamu undangan berkesempatan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. Paduan suara Poltekkes Jayapura turut menyanyikan himne Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura. Pembukaan sidang terbuka Dewan Senat Poltekkes Kemenkes Jayapura dibuka oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura, Arwam Hermanus, yang ditandai dengan pengetukan palu. Dalam laporan Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura, menyatakan penyelenggaraan pendidikan percepatan tenaga kesehatan kelas Kabupaten Puncak Jaya menggunakan dua metode seperti sistem modul dengan melibatkan tenaga perawat sebagai tutor, dan tatap muka bersama tenaga dosen. Nomor DL.0202 garing L.01 garing 1667 garing 2018 tentang penetapan peserta didik tahun akademik 2018-2019 sebanyak 38 orang perawat dengan latar belakang pendidikan sekolah perawat kesehatan asal dari Kabupaten Puncak Jaya ditetapkan sebagai mahasiswa rekognisi pembelajaran Lampau tahun akademik 2018-2019. Setelah mengikuti pendidikan selama 1 tahun terdiri atas semester 1 dengan menyelesaikan 20 SKS dan semester 2 menyelesaikan 20 SKS dengan model pembelajaran di kelas, puskesmas dan rumah sakit serta menyelesaikan ujian akhir, program dan laporan karya ilmiah. Maka pada hari ini sebagai mana SK Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura tanggal 21 September 2019 daftar nama-namanya sesuai dengan SK Direktur dinyatakan lulus dan diwisuda pada hari ini. Kepala Subbagian Administrasi Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama membacakan surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura tentang penetapan peserta wisuda Program Percepatan Tenaga Kesehatan Kabupaten Puncak Jaya. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura tentang penetapan peserta wisuda Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Kabupaten Puncak Jaya pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura tahun akademik 2018-2019. Pertama, menetapkan mereka yang namanya tertera pada lampiran surat keputusan ini sebagai peserta wisuda percepatan pendidikan tenaga kesehatan Kabupaten Puncak Jaya pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura tahun akademik 2018-2019. Kedua, kepada mereka diperbolehkan menggunakan sebutan Ahli Madya Keperawatan yang disingkat AMDKEP. Ketiga, surat keputusan ini berlaku dengan ketentuan akan dirubah dan diperbaiki seperlunya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 21 September 2019, Direktur Arwam Hermanus Markuset. Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura turut melantik peserta wisuda sebagai tenaga kesehatan dengan menyandang gelar Ahli Madya Keperawatan. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 21 September 2019, saya, Direktur Politeknik Kemenkes Jayapura, atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dengan ini resmi melantik saudara-saudari sebagai tenaga kesehatan. Kami percaya saudara-saudari akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan senantiasa bersama kita. Mulia 21 September 2019, Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura,
Dr. Arwan Hermanus Marcuset, S.M.I.S. Kediri. Prosesi wisuda peserta percepatan tenaga kesehatan Kabupaten Puncak Jaya ini diwarnai penyerahan ijazah secara simbolis oleh Bupati Puncak Jaya yang dilanjutkan oleh jajaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura. Usai seluruh peserta wisuda menerima ijazah hasil pendidikan mereka selama 2 semester duduk di bangku perkuliahan jurusan keperawatan, Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura memimpin prosesi pengambilan sumpah janji tenaga kesehatan kelas Kabupaten Puncak Jaya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura menyerahkan sebanyak 33 orang lulusan program percepatan pendidikan tenaga kesehatan jenjang Diploma 3 Keperawatan Kabupaten Puncak Jaya pada Prodi Diploma 3 Keperawatan Mandiri Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura tahun akademik 2018-2019 kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua selaku perwakilan Kementerian Kesehatan, selanjutnya diserahkan kepada Bupati Puncak Jaya selaku pembina kepegawaian pada pemerintah Kabupaten Puncak Jaya untuk dapat dipergunakan dan dimanfaatkan tenaga dan keahliannya sebagai perawat di Kabupaten Puncak Jaya. Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura bersama Bupati Puncak Jaya dan Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Provinsi Papua menandatangani surat keputusan pengambilan sumpah janji profesi tenaga kesehatan Kabupaten Puncak Jaya. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Provinsi Papua mengungkapkan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi di mana setiap tenaga kesehatan minimal menyandang gelar pendidikan Diploma 3. Tuntutan regulasi dari waktu ke waktu. Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan tuntutannya bahwa semua tenaga kesehatan harus memiliki gelar Diploma 3 bagi mereka yang ada di pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas, di pusku. Melalui program RPL atau Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan, kini Kabupaten Puncak Jaya telah memiliki SDM perawat berkualitas yang dapat menjamin mutu pelayanan kesehatan bagi warga mulia dan sekitarnya. Dalam sambutan Bupati, ia menjanjikan sebuah kedudukan bagi perwakilan wisudawan-wisudawati dalam pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya pada Satuan Kerja Dinas Kesehatan. Jadi yang berikut adalah dalam waktu minggu besok ini, kita akan melakukan rolling biasa, itu bagian organisasi di mana saya biasa. Sudah waktunya, saatnya, saya harus siapkan, yang wakil yang siapkan anak-anak daerah. Jadi sudah waktunya. Besok Bapak Ibu, tidak semua, tapi kalau mewakili wisudawan nih, ada beberapa yang kita akan selon 3, ada yang selon 4, ya, puskesmas kalaupun kita akan lanjut. Bapak Ibu wisudawan-wisudawati hari ini, termasuk Bapak Ibu hari ini, saya memberikan saya. Jangan anak-anak kita itu mengarahkan untuk sekolah hanya SDC itu terus. Tapi harus ada yang menjadi guru, harus ada yang menjadi perawat. Supaya begitu tua-tua ini, mereka berakhir dari masa jabatan, masa tugas mereka. Ada generasi yang harus kita munculkan, harus generasi penerus. Yuni Wonda juga berpesan agar seluruh masyarakat di wilayah kepemimpinannya dapat menjaga keamanan dan ketertiban bermasyarakat. Jangan mudah terpancing akan isu hoaks dan bertindak anarkis yang nantinya hanya merugikan diri pribadi maupun pemerintahan. Bagi generasi penerus, Kabupaten Puncak Jaya diminta tidak mudah terpancing isu provokasi, namun tetap melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana. Jangan sekali-sekali penipuan isu ini Bapak Ibu sampaikan ke dia. Kok pulang ya? Karena situasi begini-begini, makanya kok dibunuh. Itu penipuan. Suruh dia sekolah saja di situ. Bahwa kau selesai kembali, kau akan jadi pemimpin besar si tempat itu. Karena saya bilang tidak ada lewat cara lain. Hanya melalui pendidikan, orang bisa jadi orang besar. Dengan pemahaman ilmu yang dia miliki, itu baru bisa jadi orang besar. Jadi kalau anak-anak kita yang masih kuliah,
masih ada di luar. Tidak boleh penipuan nih, isu tipu-tipu kita tidak perlu sampaikan. Mulai hari ini, sampaikan bila ini Bupati sudah sampaikan di mimbar yang terbuka. Doa oleh salah seorang pendeta menutup seluruh rangkaian sidang terbuka Dewan Senat Poltekkes Kemenkes Jayapura dalam rangka wisuda tenaga kesehatan percepatan pendidikan tenaga kesehatan Kabupaten Puncak Jaya. Prosesi penutupan sidang terbuka Dewan Senat Poltekkes Kemenkes Jayapura secara resmi ditutup dengan pengutukan palu oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura. Menanggapi wisuda lulusan Puncak Jaya, Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura mengaku jajarannya siap mendukung penyediaan tenaga kesehatan bagi mulia. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kami dari Poltekkes Jayapura bisa hadir di Kabupaten Puncak. Dan tentu yang kedua, sebagaimana tadi sudah disampaikan Pak Bupati, bahwa kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Puncak, Bapak Bupati dan jajarannya yang sudah mulai mengembangkan sistem kesehatan khususnya di Kabupaten Puncak. Dan yang ketiga, tentu kami akan membuka kerjasama juga dengan Kabupaten Puncak sekiranya ada anak-anak dari sini, Puncak Jaya, yang akan melanjutkan studi ke Poltekkes Jayapura atau memang harus dibuka di sini, kami dengan senang hati akan terus membackup program-program kerja dari Kabupaten Puncak Jaya. Arwam Hermanus berharap sumber daya tenaga kesehatan yang telah diwisuda dapat kembali menunaikan tugasnya ke tempat kerja masing-masing. Penyelenggaraan wisuda di Kabupaten Puncak ini merupakan bentuk program pemerintah daerah setempat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan. Prosesnya itu baik wisum dan wisuda. Nah, wisudawan ini sebanyak 33 orang yang telah disudahkan hari ini. Kabupaten Puncak Jaya ini sudah usia yang 22 tahun, di dalamnya pembangunan berlanjut terus, pelayanan pemerintahan, kemudian pelayanan kepada masyarakat berlanjut terus. Dan di dalamnya untuk mengisi pembangunan, kita butuhkan untuk peningkatan sumber daya manusia yang punya kemampuan. Lebih khusus lagi untuk Provinsi Papua, melalui gubernur dan seluruh bupati wali kota, kita ada genjot dan beberapa program prioritas tinggi untuk pembangunan pelayanan kepada masyarakat. Yang pertama bidang pendidikan, yang kedua adalah bidang kesehatan, yang ketiga bidang infrastruktur, dan yang keempat adalah bidang perekonomian. Nah, khususnya hari ini yang terjadi wisudawan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan di bidang pendidikan kesehatan. Yuni Wanda berharap lulusan Poltekkes Kemenkes Jayapura dapat kembali bertugas dan melakukan pelayanan pada setiap puskesmas, rumah sakit, dan pusat kesehatan masyarakat pembantu atau PUSTU di seluruh wilayah mulia. Semoga dengan kehadiran tenaga kesehatan bergelar Ahli Madya Keperawatan di Kabupaten Puncak Jaya dapat menjamin peningkatan taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut.